Ukuran ketinggian meja minibar, meja kompor tanam, dan meja wastafel tempat cuci piring. Ini adalah meja minibar dengan ukuran lebar 80 cm dan panjang 160 cm dan ketinggian 1 meter 10 kotor. Nanti kalau sudah selesai pemasangan grade lantai, yaitu bersih 1 meter lagi. Ukuran lebar kakinya sendiri yaitu 1 meter 20 dan menggunakan granit jenis warna hitam. Ukuran lebar dan panjang meja wastafel cuci piring yaitu 120 dikali 60 cm itu dapat disesuaikan dengan luasnya dapur Anda. Sementara untuk panjang meja kompor tanam yaitu 120 juga dan lebar 60 itu dapat juga disesuaikan dengan lebar dapur Anda. Dan ketinggiannya sendiri untuk ketinggian meja kompor tanamnya serta meja wastafel cuci piring yaitu untuk wastafel cuci piring yaitu 90 cm sementara untuk tinggi meja kompor tanam yaitu 75 hingga 80 cm. Di sini menggunakan pinggul lapis 3, namun ini tidak dibulatkan lagi, memang itu adalah permintaan. Jadi di sini semuanya menggunakan lem ya. Saya sarankan gunakanlah pinggul agar tidak melukai saat kita lalu lalang di dapur itu. Harap dimaklum, pekerjaan belum selesai, jadi peralatan masih berada di atas meja minibarnya. Untuk ketebalan coran meja minimalis ini yaitu 7 cm dan ketebalan pemasangan granit atau semen pemasangan granit yaitu 2 cm ditambah pemasangan granit 1 cm jadi semuanya 10 cm. Untuk ukuran ini bisa dipakai di rumah mana saja, tetapi itu tergantung dari selera masing-masing, mau ditinggikan, direndahkan lagi, bisa ya, dilebarkan pun masih bisa. Namun pada ukuran seperti ini tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Di sini bagian pinggulnya menggunakan 3 lapis granit dan dindingnya juga pasti menggunakan pin untuk menutup seluruh betonnya. Ya, ini kerjaan belum selesai, mungkin di lain hari setelah selesai pekerjaan ini akan saya update lagi. Seperti yang saya buat-buat di video sebelumnya, pinggir granit wajib ditumpulkan atau digerinda agar tidak tajam. Tetapi karena permintaan, ya sudah dibiarkan begitu saja ya. Artinya dia tidak mau dibulatkan lagi. Semoga video ini bisa menambah wawasan. Sampai bertemu di video yang berikutnya.